Hello semua, bertemu kembali di Mr. Mat Channel. Dan untuk update video kali ini, saya akan cuba untuk buat reaction video. Di mana sebelum ini saya sudah buat beberapa video reactions. Dan kamu boleh tengok video-video tersebut di link di bawah panel description. Dan jangan lupa guys, sebelum saya mulakan reaction saya pada kali ini, apa kata saya ajak semua untuk klik link Shopee Affiliates. Anda berbelanjalah dengan penuh berhemah di Shopee apabila pada bulan ini sempena dengan bulan Tahun Baru Cina. Banyak tawaran-tawaran yang boleh kita lihat di Shopee. Terdapat banyak tawaran harga yang termurah dan juga pelbagai potongan harga yang mungkin menarik hati Anda semua. Jadi jangan lepaskan peluang. Klik link Shopee di bawah panel description ini dan anda boleh nikmati semuanya hanya di Shopee. Dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, mari kita sama-sama lihat apakah video yang kita akan react pada kali ini. Okey semua, video yang kita mahu react pada kali ini adalah kabar hari ini tinggalkan Malaysia, Sabah Sarawak jatuh ke pelukan Indonesia. Okey, mari kita sama-sama tengok video ini. Panglima ribut korban diskriminasi penyebab Dayak desak keluar dari Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan tahu tak? Malaysia ni memang di pertengahan atau bawah pertengahan sikit lah, bukanlah bawah sangat. Tetapi empat negeri Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan itu dianggap negeri yang sangat rendah tahap kemajuannya. Siapa tidak kenal Anwar Ibrahim, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat? Sebab dia kata sebabnya PAH. Sebabnya kononnya sebab PAS memerintah di Kelantan. Saya nak jawab daripada maklumat Bank Dunia. Tapi apa yang Sabah dapat? Apa yang Kota Belud dapat? Ini MP Kota Belud. Ini MP daripada Parti Warisan Pembangkang. Okey. Anugerah daerah termiskin. Seolah tiada penghujung soal kedaifan Sabah Sarawak. Gagal menyentuh kami orang-orang tempatan. Gagal menyentuh kami bumi putra. Ini macam daripada MP daripada Sarawak. Siapa yang daripada Sarawak, mohon komen di ruangan di bawah siapa nama MP ni, sebab saya tidak berapa familiar dengan ahli parlimen ni. Okey, teruskan. Di Sabah dan Sarawak. Ya, negeri kami kaya tetapi rakyat kami miskin. Jadi Perdana Menteri Malaysia, kunci bagus, buang. Jangan buang timbalan Perdana Menteri aja. Buang sekali Malaysia, kami orang Sarawak tu dari Malaysia. Ini macam ini ada yang dalam berita tahun 2013. Orang tu tidak dibenarkan masuk ke Sabah sebab kenyataan dia untuk keluar daripada Malaysia. Orang Sarawak ni. Cuma aku nak boleh recall siapa namanya. Okey, teruskan. Mun kami orang siap pandai mentadbir. Buang sekali. Biar kami orang mentadbir negara kami orang tok pun. Okey. Agar tidak faham. Okey. Terus-terusan menjadi korban diskriminasi bisa menjadi salah satu pemicu masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah mendesak keluari Federasi Malaysia. Hal itu sekejap. Bendera yang dorang pegang ni, guys. Bendera tu bendera Sabah tahun sebelum 80-an kalau tidak silap saya. Betulkan saya guys, kalau siapa yang tahu bendera tu, betulkan saya tahun bila. Sebab itu adalah bendera awal, terawal bagi negeri Sabah. Selepas penyertaan negeri kita ni ke dalam pembentukan Persekutuan Malaysia 1963. Okey, teruskan. Itu dikemukakan Peter John Jaban, Panglima Ribut founder dari... Oh ya, John Jaban. Iya, orang ni.
kontroversi ni sebab dia membawa itu apa ni, Sabah Sarawak keluar Malaysia. Tapi dia bagian Sarawak lah. Kalau di Sabah dia ada seorang lagi itu namanya, kalau tidak silap saya tahun tu panas tu 2013 juga, Doris Jones. Doris Jones tu pun pengasas bagi SSKM Sabah Sarawak keluar Malaysia. Tapi saya tidak tahu di mana dia sudah sekarang. Dulu dia famous tu sampai ke UK. Itu background lah sikit-sikit. Saya nak tahu siapa yang orang Sarawak di sini, boleh komen ya di ruangan komen, bagi latar belakang apa ini, personality inilah. Saya anggap personality lah, saya anggap begitu sebab terkeluar dalam portal dunia dari ya, Indonesia. Right Action Force dalam webinar Your Strategy, orang asal Gayak dalam geopolitik Pulau Borneo dan isu referendum Sabah dan Sarawak pada Sabtu siang. Kami orang Dayak di Sabah dan Sarawak menjadi asing di tanah sendiri di Pulau Borneo, Pulau Dayak, Tanah Dayak, kata Peter Jaban. Bertindak sebagai keynote speaker, Dr. Julius Yohanes, Sekretaris Jenderal Dayak International Organization dan sekarang Sekretaris Program Pasca Sarjana Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak, dengan judul Pentingnya Diplomasi Kebudayaan Dayak dalam Konflik Geostrategi dalam Geopolitik Pulau Borneo. Selain menampilkan Julius Yohanes dan Peter John Jaban, moderator Salvius Seiko SHMH, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, menampilkan Bobby William, presiden-presiden Parti Bansa Dayak Sarawak Persatu PBDSB dengan judul Dayakisme dan Politik, serta Andrew Ambrose Atama Katama, perwakilan tetap suku Dayak di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan judul Eksistensi Masyarakat Adat Dayak dalam Diplomasi Kebudayaan Abad 21. Menurut Peter John Jaban, saya pernah ditangkap polisi di Kuala Lumpur. Okay, bila saya nampak tu piket ni, dan juga kalau kamu perasan lah, minit keberapa tu lah, ada minit tadi tu, saya ternampak ada satu abad 21. Ni. Okay, ni guys. Ini bukan polis daripada Indonesia ya. Dan bila kamu nampak ni, bendera ni, bendera Malaysia. So kita boleh faham bahawa footage ni yang digunakan oleh portal dunia ni sebenarnya bukannya daripada piket, daripada di kedudukannya bukan di Indonesia lah, bukan di sebelah Kalimantan, tapi ini berlaku di Malaysia. Saya tidak pasti di mana, mungkinkah di Sarawak. Mohon komennya di ruangan komen, siapa yang orang Sarawak ataupun siapa yang tahu mengenai piket ni, mohon komen di mana piket ni, apa ni, perarakan aman ni berlangsung. Sebab saya rasa ini baru, sebab boleh kamu nampak di sana orang-orang di sini dia pakai mask, dan juga ini adalah polis daripada Malaysia. Jadi tolong komenlah di bawah. Okey, kita teruskan sampai di mana sudah kita tadi. Ini kan. Lantaran menggunakan tato ciri khas Dayak. Dalam integrasi, malah oknum polisi itu Kuala Lumpur, tanya kenapa orang Dayak bisa berada di Kuala Lumpur. Saya dan istri betul-betul sakit hati. Dalam tatanan politik kebudayaan di Federasi Malaysia, orang Dayak di Sabah dan Sarawak sama sekali tidak diperhitungkan. Sebagai orang asal, orang Dayak tidak diakui. Kalau orang lain, suku lain, dimasukkan ke dalam kelompok Bumi Putra, orang Dayak dikategorikan ke dalam kelompok lain-lain. Isu ni saya tidak nafikan, memang berlaku dulu, tapi saya tidak pasti sebab sebenarnya benda ni sudah selesai. Ia bermula ketika ni kes ni daripada Jabatan Pendaftaran ni. Dia bermula di sana. Jadi kan perkara ni sudah diselesaikan apabila kaum daripada Sabah dan Sarawak, dia bukan dalam kategori lain-lain sudah tu. Tapi dia sudah pergi Bumi Putra. Kalau Bumi Putra Sarawak, dia Bumi Putra Sarawak. Kalau bumi yang di sebelah Sabah, dia akan bagi tahu Bumi Putra Sabah. Saya tidak pasti macam mana ni dia apa isunya ni, kenapa dia bangkitkan semula,
ataupun dia masih berterusan di pendaftaran, saya tidak pasti. Tapi ialah dia menjadi persoalan kita lah, kenapa ianya dipetik sedemikian rupa sedangkan ia sudah diselesaikan 10 tahun lalu. Okey guys, kita teruskan dengan reaction kita. Hingga sama sekali tidak dianggap. Kalau orang imigran dari Pakistan dan Filipina dengan mudah mengantongi kartu tanpa penduduk atau identity card atau IC, orang Dayak dipersulit mendapatkan IC. Ini ya, pasal IC ini memang kesulitan dia sebab faktor geografi, di mana ada yang tinggal di kawasan pedalaman, di kawasan Bukit Bukau, ada yang tinggal di kawasan pedalaman. Jadi akses untuk ke apa ni, untuk mendapatkan perkhidmatan, contohnya untuk mendapatkan kad pengenalan itu agak sukar. Tapi government actually sudah buat yang apa, yang mobile ni pendaftaran daripada jabatan pendaftaran. Dia sebenarnya dia orang ini ada sudah sediakan khidmat tu. Dia turun masuk ke bawah, ke tempat penduduk tu tinggal. Kalau macam di Sarawak, dia ada macam bot daripada jabatan pendaftaran kan. Dia ada bot masuk ke sana dan diorang kasih daftar. Begitu juga kalau di Sabah ini, kalau apa macam kawasan tu dia tidak akses, contohnya internet dan sebagainya, masuk tu mobile bus tu turun ke sana. Jadi dia tidak perlu bersusah-susah pergi ke Pekan yang jauhnya mungkin ada yang sampai 10, 15 dan juga 30 km pergi ke Pekan. Ada yang 50 km kalau macam kawasan di Penggalungan, kawasan di sebelah tengah Sabah ni, Pensiangan dan sebagainya, memang agak sukar lah dari segi akses jalan. Itu kita faham lah, kita terima. Tapi maksud dia ini macam seolah-olah semua kaum Dayak itu tiada akses mau dapatkan kad pengenalan jadi warga negara. Saya tidak pasti info ini daripada mana. Sebab kalau ikutkan, ada juga tu sentiasa juga buka ni. Tapi kalau iyalah kan, kena ikut lalui prosedur dia lah. Okay guys, kita teruskan ni video. Saya tidak mau panjang sebenarnya. Saya nampak macam 10 minit video ni. Okay, kita teruskan. Ini kenyataan pahit yang kami alami, tapi para oknum elit politik orang Dayak tidak ada yang berani bersuara, kata Peter John Jaban. Peter John Jaban, hal-hal seperti inilah yang menjadi salah satu pemilu 23 tokoh lembaga swadaya masyarakat dan tokoh di Sabah dan Sarawak mengeluarkan memorandum untuk menuju referendum keluar dari Federasi Malaysia pada Kamis malam. Sabah dan Sarawak dan Sabah keluar dari Malaysia hanya soal waktu, pasti terwujud jika kami orang Dayak terus-menerus menjadi korban kriminalisasi politik, ujar Peter John Jaban. Menanggapi hal itu, Andrew Ambrose Atama Katama mengatakan dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di New York, Amerika Serikat tahun 2018, Perdana Menteri Malaysia yang ketika itu masih dijabat, Datuk Mahathir Mohamad menegaskan, belum ada permohonan resmi dari Sabah dan Sarawak tuntut referendum keluar dari Malaysia. Atama Katama mengatakan generasi muda suku Dayak harus berani tampil ke dalam forum internasional agar di dalam berbagai kesempatan memperkenalkan kebudayaan Dayak agar lebih dikenal sebagai konsep geostrategi di dalam menjalankan geopolitik di Pulau Borneo. Bobby William, para tokoh politik dari suku Dayak di Sabah dan Sarawak harus berani menyuarakan aspirasi di dalam menjaga hak-hak dasar suku Dayak sebagai warga negara Malaysia. Generasi muda suku Dayak harus berani terjun ke dalam bidang politik, karena di institusi politiknya aspirasi orang Dayak boleh disampaikan, termasuk diantaranya tuntutan memorandum untuk menuju referendum keluar dari Federasi Malaysia, ujar Bobby William. Julius Yohanes mengatakan geopolitik adalah penggunaan unsur bumi untuk memperoleh kekuasaan atau memanfaatkan letak geografi dalam menentukan kebijakannya. Cara yang digunakan terus ya, saya tidak mau panjang pula ini video. Oke. Begini guys, dia kata dalam portal dunia ni, dia maklumkan di sini bahawa telah ada referendum di mana kumpulan ini, iaitu saya anggap persatuan lah kan, persatuan ini yang mewakili suku kaum Dayak ingin keluar daripada Malaysia. Okey.
Sabah Sarawak dia ada bukan saja suku kaum Dayak tapi pelbagai suku kaum. Macam Sabah dia ada 39, Sarawak lagi banyak. Saya rasa macam 48 begitu. Jadi orang Sarawak tolong komen kalau saya punya nombor itu salah ya. Jadi ini baru satu kumpulan. Belum lagi ada kumpulan lain. Tetapi guys, referendum yang dimaksudkan itu tidak mewakili keseluruhan rakyat Sabah dan Sarawak. Rata-rata mainstream di Sabah dan Sarawak, saya percaya masih lagi berpegang bahawa ingin bersama-sama dan juga berada dalam Persekutuan Malaysia. Dan saya kalau mau ulas lagi ini akan bertambah panjang lagi. Kita kena buat satu lagi video mengenainya. Dan saya harap siapa-siapa yang tengok video ni jangan panik, sebab macam saya sendiri, aku ni orang Sabah coba. Aku pun orang Sabah, duduk di sini, tinggal di sini. Jadi kita faham dan kita cukup tahu macam mana mainstream keseluruhan lah pemikiran rakyat kita di rakyat Sabah di sini. Jadi itulah yang kita ingin katakan di sini. Tidak ada referendum, sebarang referendum diberikan kepada kerajaan Malaysia, hatta kepada kalau dalam ini apa ni, dalam ini portal dunia ni dia tunjukkan gambar Sri Paduka Baginda Newton Agong, langsung tidak ada. Dan mana-mana kenyataan yang dinyatakan tu dia merujuk kepada kenyataan pada tahun 2018, kenyataan pada September 2021. Itu mungkin yang merujuk kepada piket apa ini, gerak ini anulah, demonstrasi aman nilah. Tapi untuk kenyataan referendum itu sendiri hanya merujuk pada tahun 2018. Dan Perdana Menteri pada waktu itu Tun Dr. Mahathir Mohamad menafikan ada sebarang referendum diberikan untuk keluar daripada Malaysia. Itu saja guys yang boleh saya cerita untuk video kali ini. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Dan jangan lupa guys untuk tekan subscribe, like, share dan berikan komen anda mengenai isu ini. Dan jangan lupa untuk melayari laman Shopee guys. Laman Shopee di mana kita boleh berbelanja di sana tanpa was-was. Okey. Itu saja yang saya boleh bagi tahu di sini. Terima kasih kerana menonton. Dan kita jumpa di update video akan datang. Peace out.